artinya sujud kehormatan dengan tunduk. Maka sujud mereka itu ila nangka tidak iblis. Ya kok surya? Ah? Bil in hinai. ndak nda in hinai dengan tunduk, sujud kehormatan dengan tunduk. Di sujud di bukan sujud ibadat tapi sujud kehormatan. Di sujud orang dulu itu kehormatannya itu kalau kini kita bahas salam lah. Kalau zaman dulu tuh tunduk itu suatu bentuk menghormati. Nah, kayak orang Jepang ya. Nah, ada yang mengatakan sujud itu bukan sujud uh, sujud itu hakikatnya kepada Allah, tapi Nabi Adam diletakkan di arah tampak sujud. Seperti kita kini sujud ke arah kiblat itu kan. Nah, awak kan tak kiblat dah. Tapi kiblat itu adalah arah dari sujud, tempat sujud. Artinya sujud kehormatan dengan tunduk, mangko sujud mereka itu ilana nangka tidak iblis. Hionya iblis itu balenye bapak jin, aduh iblis di antara malaikat. Anggan ya iblis, artinya anggan ya iblis daripada sujud. Dan takabur ya iblis, takbur ya iblis, artinya takabur ya iblis daripada sujud dan berkata iblis anak khairu minhu saya baram laku ba baram lu lebih baik lebih baik daripada nyu adam wa kana minal kafirin adu iblis ba adu setengah daripada orang kafir mereka itu pada ilmu Allah dan berkata kami wahai adam diamlah engkau engkau banan ba antai kau hiunyan anta ikau, ananta, balanya takit bagi damir yang mustatir yang tersembunyi di uskun uskun fil amar faalnya adalah anta jadi diulangi anta itu membentuk sebagai takin kemudian juga tujuannya adalah untuk karena bahwa diatafkan orang artinya damir dan istri engkau artinya hawa dengan matnya hawa dan adalah kejadian Hawa baadonyo daripada tulang rusuknya Adam yang kiri. Akana dia makan sarugo dan makanlah dua orang daripada nyu sarugo akan sempurna makan yang lapang artinya lawih tidak jenis larangan pada makan. Sakiro berkehendak dua orang engkau dan janganlah menghampiri dua orang engkau akan ini sajar dengan memakan daripadanya sajar dan hionyo nan sajar ba'alah hionyo gandum atau korma atau lain kaduonyo. Mangko ada dua orang engkau, tapi mangko jadi dua orang engkau setengah daripada orang yang zalim mereka itu, yang nyayu mereka itu, artinya durhaku mereka itu. Maka mangguli akan, akan kaduonyo sia na mangguli setan artinya iblis. Artinya mempergikan setan akan kaduonyo dari pa dan pada satu kiraat. Nah, faazalahuma, faazalahuma, nahahuma maknanya. Petunahahuma, nahahuma maknanya. Nah, huma, apa artinya Tengku Surya? Nah, ha, nah, ha. Naha artinya menuju ya menuju naha Di nahahuma itu, Samuel itu ya menyingkirkan, ada di mana menyingkir, ya tazala ya. Jadi iblis setan menyingkirkan, nahahuma artinya menyingkirkan, iblis setan menyingkirkan Nabi Adam dan istrinya dari Dari Sarugo daripada sarugo artinya daripada artinya sarugo dengan bahwa berkato yo setan bagi kaduonyo berkato iblis bagi kaduonyo hal ado ke aku akan dura engkau ate sajar yang kekal dan bersumpah iblis akan kaduonyo dengan Allah bahwa sungguh iblis bagi kaduonyo baala sungguhnya sungguh setengah daripada orang memberi nasihat mereka itu Mangko memakan kaduonyo dari padonyo sajar. Mangko mengeluarkan iblis akan kaduonyo dari yang adu kaduonyo padonyo ma anyemanya telah dari padon nikmat. Dan berkata kami turunlah kamu kepada bumi. Artinya dua orang engkau dengan ma yang melengkapi dua orang engkau atau nyemah daripada zuriat dua orang engkau. Jadi, ibtu, bang, kalau pakai ehbe padahal Sedangkan ibtu itu kan untuk jamak. Bang, kalau pakai ehbe sebab uh, itu mencakup seluruh keturunan atau anak cucu dari keduanya, yaitu Siti, uh, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa di 2 itu wadamir jamak mencakup bukan hanya Nabi Adam dan istri tapi mencakup seluruh anak cucu atau keturunan kaduonya. Baram lo setengah kamu, baram lo setengah kamu, artinya setengah zuriat, bagi setengah, baala baram bermusuh-musuhan. daripada aniayo setengah kamu akan nan setengah. Dan bagi kamu pada bumi anan baginya tampak tetap artinya tampak tetap dan kesukaan artinya ma yang basuko suko kamu dengan nyoma daripada nabat bumi. daripada tumbuh-tumbuhan bumi. Hingga kutiko artinya waktu berlalu ajal kamu. Mangko menemui Adam daripada Tuhannya Adam akan kalimah. Akan bak po kalimah. Di kalimatin itu jama' mu'anas salim. Ya kalimatin. mufradnya adalah kalimatin yaitu ta marbutah di kalimatin itu jamak muana yang salim maka diartikan bak barapo kalimah maka menemui Adam daripada Tuhan Yu Adam akan bak barapo kalimah artinya mengilhamkan di ya Allah akan Yu Adam akan Yu kalimah dan pada satu bacaan dan pada satu kiraat dengan nasab adama fatalaka adama dan rapak kalimatun artinya datang yu kalima akan yu jadi kalau nasab adama adama akan menjadi maf'ul bih menjadi maful bih sedangkan kalimatun menjadi fa'ilnya. Jadi mako menemui akan Adam dari Tuhan Adam itu ayam menemui bak berapa kalimah. Artinya datang yu kalimah akan yu Adam dan hiunya kalimah ba'ala hiunya rabbana zalabna anfusana al ayah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Maka mendoa Adam dengan yo kalimat. Maka menerima tobat yu Allah yu Adam arti menerima yu Allah kan tobat Adam bahwa sungguhnya Allah yu nyu Allah baala sungguhnya orang penerima tobat ateh Allah lagi orang pengasih. Lagi orang penyayang dengan mereka itu. Barkato kamu turunlah kamu daripada nyusarugu arti daripada sarugu hal keadaan sekalian. Mau ulang-ulang Allah -ulang, akan diwayat ayat itu karena bahwa di atas kuratnya. diulang dia telah sabu itu tidak kulnah bitu Jadi sabu balik a tujuan diulang karena akan tujuannya akan ado yang akan diatafkan kepada kulnah bitu itu. Mangko jiko padonyo ayat anan padonyo meidigamkan nun in pada ma yang tambahan yang zaidah. Fa in ma asalnya. Fa in ma. In syartiyah, yaitu jiko. Mangko jiko. Mangko jiko datang akan kamu daripada aku anan datang petunjuk. Artinya kitab dan rasul. Ba'alah dapun. Ba'alah jiko. Mangko bar yang mengikuti AKAN petunjuk aku, art er, mangko iman yosiman dengan aku dan beramal ya dengan mata hati aku, baalah man. Mangko tidak jenis takui ateh mereka itu dan tidak mereka itu ba tidaknya nyokarusuah mereka itu pada akhirat dengan bahwa masuk mereka itu akan akan sarugo. Dan barang segala mereka yang kafir mereka itu dan mendutukan mereka itu dengan air kami, arti kitab kami. Ba'alah baram, baram lo mereka ini ba baram baramlo penduduk neraka. Baramlo mereka itu pernah neraka ba'alah kekal mereka itu artinya diam mereka itu selama-lamanya tidak lenyap mereka itu dan tidak keluar mereka itu. Hai Bani Israel artinya anak Yakub. Jadi Israel artinya Bani Israel artinya anak-anak dari Israel. Israel itu adalah gelaran bagi Nabi Yakub. Il itu artinya adalah Allah itu ya Allah. Isra itu artinya ada yang mengatakan hamba ya hamba Allah atau orang yang berperang bersama atau perwira ya orang yang berperang bersama Allah. Artinya anak Yakub, anak-anak Yakub. Peringatilah dek kamu akan nimai aku at alati yang nimat yang telah memberi aku ate kamu artinya ate bapak kamu daripada melapehkan daripada Fir'aun dan membelah lautan dan menaungi awan dan lain demikian dengan bahwa mensyukuri kamu akan yo nikmat dengan mentaati aku dan sempurnakan kamu dengan janji aku Allah janji yang menjanjikan aku akan dijanji kepada kamu daripada beriman dengan Muhammad kalau disempurnakan menyempurnakan pulau aku dengan janji kamu Allah janji yang menjanjikan aku kepada kamu daripada pahalo atehnyo janji dengan masuk surga dari daripada pahalo atehnyo atehnyo iman ya iman tadi ya atehnyo beriman dengan masuk surga dan akan aku maka takwilah kamu akan aku artinya takwilah kamu akan aku pada meninggalkan menyempurnakan dengan janji tidak lain aku. Dan berimanlah kamu dengan ma yang menurunkan aku daripada Al-Quran. Hal kita membenarkan bagi ma yang syaratu kamu daripada Taurat. Nah, dengan mewafakatnya Al-Quran baginya Taurat pada pihak Tauhid dan Nubuah di kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu sadoe itu seluruhnya adalah dari Allah Dimustahil mustahil kitab yang satu dan kitab yang lain itu bertentangan nah itu disebut dengan kesatuan nubuah atau kesatuan risalah kenabian di sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada yang ada kesatuan misi yaitu tauhid dan juga misi kenabian. Yang berbeda itu hanya dari segi syariat, furuk syariat. Di dalam masalah akidah tidak ada beda ya. Cuma kowe agamu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya cie. Jadi, agama wahyu itu hanya satu: agama Islam. Tidak ada agama-agama, bukan agama-agama. Tidak ada agama-agama, wahyu yang ada hanya agama wahyu satu. Satu, risalah tauhidnya. dan yang berbeda hanya masalah syariat. Dan janganlah aduk kamu ba'adanya awal orang kafir dengan yo Al-Quran daripada ahli kitab. Karena bahwa sungguhnya orang terbelakang kamu ba'ala sungguhnya mengikuti bagi kamu. Maka baram lo dosa mereka itu ba'ala baram lo. Maka baram lo dosa mereka itu ba'ala baram lo ateh kamu. Dan janganlah membeli kamu arti menukar kamu dengan ayat Aku alat al dan ayat yang berkitab kitab kamu daripada sifat Muhammad akan saman yang sedikit. Artinya ganti ewat ganti yang sedikit daripada dunia. Arti jangan menyembunyikan kamu akan yu ayat karena takui lupu'ima yang kamu ambil kamu akan yuma daripada orang terkebawah kamu. Jadi uh, inyo menyembunyikan kebenaran karena takut kepada jamaah, karena takut kehilangan jamaah. Di kalau jamaah berkondak boleh, tidak, tidak. Takutnya kajian disampaikan tadi tidak sesuai dengan dengan selera jamaah, dengan selera jamaah. Di kalau tidak sesuai kajian jamaah tentu awak kehilangan jamaah. Kalau kehilangan jamaah tentu kehilangan piti maswa. <laughs> Jadi itu tidak hanya berlaku tidak hanya berlaku di kalangan Yahudi di kalangan umat Islam pun ada berlaku ada Ustaz yang takut ke jemaah. kejamaah. Jadi kaji itu disesuaikanlah dengan selera jamaah. Kalau tidak lari jamaah. ada pengurus masjid namun dawak pakai kau di takut menyampaikan kebenaran dia ujung-ujung apa tuh? karena takut lupu ima yang kamu ambil kamu akan ima dari perantau ke kamu artinya takut hilang piti masuk dari jamaah itu bahasa sederhana jadi kaji itu yang sesuai lah dengan selera jamaah yang menyenangkan jamaah dan akan aku maka takutlah kamu akan aku ha, jadi hanya takut sebagai seorang ulama itu takut hanya kepada Allah jangan takut ke jamaah kita tak balik tak seharusnya jamaah itu takut ke guru jamaah takut ke ustaz jamaah takut ke ungku jangan sampai ungu lo atau ustaz lo ulama lo takut ke ke jamaah hanya takut kepada Allah dan akan aku maka takutlah kamu akan aku dan takutlah kamu akan aku pado demikian indak lain aku jadi hanya takut kepada Allah ba mengkotakui kau menyatakan kebenaran Tidak boleh takui ke jemaah yang benar itu mesti disampaikan jangan disembunyikan walaupun kadang-kadang jemaah ndak ndak suko dan janganlah mencampurkan kamu arti mencampurkan kamu akan yang hak alazi dan hak yang menurunkan aku ateh kamu dengan yang batil aladzinan dan batil yang madoadokan kamu akan yang batil dan jangan menyembunyikan kamu dan jangan menyembunyikan kamu akan han hak akan nan hak artinya sifat Muhammad dan baram lo kamu ba baram lo mengetahui kamu bahwa sungai sifat itu bala hak nah, itu salah satu e, karajo orang Bani Israel yang pertama mencampurkan yang hak dengan yang batil dengan cara disisipkanlah sesuatu yang merupakan karangan-karangan mereka disisipkan atau ditambahkan ke dalam kitab mereka nah, dilaba campur oleh antara wahyu dan karangan mereka Wahyu itu hak. Kerang mereka itu batil. Laba campur yang hak jangan batil. Tidak bisa dibedakan dengan laba campur. itu. Aku tidak terjamin lagi keaslian kitab Taurat itu. Kemudian yang kedua mereka menyembunyikan yang hak atau sifat Muhammad. Padahal sebelum Nabi lahir itu orang Yahudi itulah tahu bahkan Yahudi di Madinah itu lama baca itu tuh ke kalangan orang Arab Madinah membangga-banggakan akan lahir seorang Nabi Nabi terakhir kami akan berperang bersama Nabi itu dibangga-banggakanlah ke orang Arab di waktu itu mereka berharap Nabi terakhir itu lahir dari kalangan mereka atau mau kebanggaannya jadi kebanggaannya Ternyata Nabi itu lahir dari keturunan Nabi Ismail, nah, kecewa lah, kecewa mereka. Makanya sifat Nabi itu disembunyikan, tak disampaikan ke jemaahnya. Nah, kalau ada jamaah nan tahu kan? Ado itu benar ke itu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir yang diceritakan dalam kitab kita, kitab Taurat. Ah itu nah dalam Taurat itu kan ada ada lo apa ayat yang menyatakan akan lahir nabi-nabi palsu. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya nabi palsu tuh kata pemuka agama Yahudi kalang Bani Israel tuh. Nah, ndak batuin, ndak nabi itu adalah nabi, nabi, palsu tuh mah. Di mereka menyembunyikan kebenaran arti sifat Muhammad. Padahal baram lo kamu bahwa baram tahu kamu bahwa semua sifat itu bahwa sungguhnya hak. Dan dirikan dikamu kamu akan sembahyang dan datangkan dikamu kamu akan zakat dan rukuklah kamu serta orang yang rukuk mereka itu artinya sumbayanglah kamu serta orang yang sembahyang mereka itu artinya Muhammad dan sahabatnya Muhammad. Lah sampai di stasiun di rubu'ah ya.